dalam rangka 1 tahun wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Jiang Liyin atau Sarini Yu Dewi Susena. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surgawi atau mencapai pembebasan, semoga dengan doa-doa yang akan kita panjatkan akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan akan senantiasa mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Kemudian yang kedua, kita juga panjatkan doa-doa untuk seluruh arwah yang abunya maupun fotonya ditempatkan di Mahwihara Mojopahit ini. Apabila para leluhur-leluhur ada yang masih berada di alam penderitaan, semoga dengan kekuatan doa yang akan kita berikan akan membantu melapangkan jalan para leluhur menuju alam yang lebih berbahagia. Marilah kita bersama-sama konsentrasi pada doa-doa suci. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat untuk arwah leluhur-leluhur yang kita doakan pada kesempatan siang hari ini. Dibuka buku halaman 3. Marilah kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami, Dhotiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhotiyampi Dhammang saranang gacchami, Dhotiyampi Sanggang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Merenungkan keluhuran Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagava arahang sama sambuddho, wicacarana sampanno sukato loka widum, anutaro purisa dhamma sarati, sata dewa manusanang buddho bhagavati. Halaman 7. Merenungkan keluhuran Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang peditapo vinyohiti. Meluhurkan Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno bhagavato sawaka sanggam, ojo patipanno bhagavato sawaka sanggam, naya patipanno bhagavato sawaka sanggam,
me te pati pano bhagavato sawaka sanggam ya didang catari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggam aho neo paho neo dake neo anjali karaneo ano tarang punya ketang lokasanti karaneo mata kusalena yang tang santang padang api sametang sako ojo ca suku cang cowa co ca samudo anake mane santo sako ca subaro cang apa kita tak salah hukawote sante teo cani pangkocan apa kapokole so anano kita naca kodam sama jare kinting yena vinyo pare upavadeyam soke no vake minno hondam sape sata bhavanto soke tatam yekente panna putati tasawa tawarawa anawa sesam hekawa ye mahantawa mace marasaka anoka tulam hekawa ye ca aditam yeta dure wasante awe dure kotawa sambawe siwam sape sata bawanto soke tatam na paro parane kopetam na temanya takatan tenan kanting prarosana pati kasanyam nanya manya satu kameteyam mata yatane yang putang ayo sa eka puta manorakem evam pe sapa poteso mana sambawaye pare manan metanta sapa lokasmin mana sambawaye apare manan ojan ade catire yantam asam padan aferan asam patan petan carane senovam saya nova ya wata sawekata metom etan saten adeteyam brahma metan vikaran etamahom teten ca anu pagamam sela wacasa nena sampanom
dan setiap perempatan jalan telah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memulai keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia telah kerabat rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Palangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Anicca vata sankhara Thank you.
pasti. Kematian adalah pasti. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Yang kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana. Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, kembali pada sore ini kami panjatkan doa dalam rangka mengenang memperingati 1 tahun bapaknya Ibu Almarhumah Ibu Jiang Lijin atau Sirineyo Dewi Susena. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timunan kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan juga doa restu dari sanak saudara Handetolan, famili semua, apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam surgawi, semoga apa yang kami lakukan pada kesempatan sore ini akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan juga keluarga akan segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju tempat yang lain. Sabbi sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap meditasi selesai. Satu, satu, satu. Di tempat penimpang abu jenazah ini sebagai tempat yang mungkin bagi sebagian tidak mengenakan, tidak membuat nyaman hati kita, apabila kita ingat saudara kita yang tadinya bisa berkumpul, bisa berguru, tahu-tahu meninggal dengan cara mendadak atau tiba-tiba. Ini dapat kita saksikan sejak adanya virus corona. Tempat ini dalam waktu yang tidak lama, tempat kota-kota ini sudah terpenuhi dengan abu, dengan foto-foto. Salah satu penyebabnya adalah karena virus corona. Namun sebetulnya bukan semata-mata karena virus corona. Kematian banyak sekali penyebab-penyebabnya yang tidak kita ketahui maupun yang kita ketahui. Namun yang pasti, kehidupan ini tidak pasti, namun kematian adalah pasti. Dapat kita lihat di foto-foto ditempelkan di abu maupun hanya foto. Dari beberapa wajah kita kenal, ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang setengah umur, ada yang sudah berumur. Mereka telah mengalami kematian. Bagi orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, kematian sesuatu yang menakutkan. Namun bagi mereka yang sudah mempunyai cukup bekal kehidupan, alam-alam berikutnya, kematian bukanlah sesuatu yang mencemaskan, bukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Adalah satu awal kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kehidupan yang lain, kehidupan yang akan datang, sepenuhnya ditentukan oleh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Marilah kita belajar bersama-sama seperti apa yang disabdakan oleh Sang Buddha.
Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Kita tahu bayang-bayang di saat kita ada matahari. Kalau kita berjalan ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, bayang-bayang mengikuti kita. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan lewat pikiran, ucapan, dan tindakan sudah pasti akan mengikuti kita kemana kelahiran-kelahiran yang akan kita lalui. Semoga kita meninggalkan jejak bayangan-bayangan yang baik, sehingga kelahiran-kelahiran di alam lain pun juga akan baik pula. Semoga dengan sesering kita datang di tempat ini, kita akan selalu terinspirasi pentingnya mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kehidupan ketika kita menghadapi kematian nanti. Semoga mereka-mereka yang telah mengalami kematian, mereka tidak melekat terhadap apa yang pernah dipunyai dan mengambil kebebasan sesuai dengan karma-karma baik yang pernah ditanamnya untuk terdorong terlahir di alam-alam yang lain. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para Bodhisatta Mahasatta yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Jiang Liying. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Jiang Liying. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para Bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para Mahasatta, dengan dorongan doa dari para Dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada antaranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasatta. Semoga para dewa, para Brahma, dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demi sadu, terima kasih.